Oke guys, jadi kemarin itu si Faiz udah bales wordnya ZH0Y dan grow ID-nya Witwater. Jadi kita udah kasih kemarin, dan yang satunya lagi itu RR Sun, ID-nya itu Sally31 dan wordnya Sally31. Jadi langsung aja kita kasih hadiahnya. Hai guys, balik lagi bareng gua Drik345 di game Growtopia. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan panduan kedua. So ya, yeah, jadi gua udah ada di world yang kemarin, District 2020, dan gua bingung guys. Gua itu nggak bisa login, dan akhirnya gua cari cara biar gua bisa login sana sini, cari tutorial di YouTube, dan akhirnya gua bisa login. Seperti yang kalian bisa lihat, namanya ini berubah dan angka belakangnya juga berubah. Jadi ini bukan akun gua yang kemarin. Cuman gua tetap berhasil dapetin wordnya. Nah, ini jadi wordnya masih sama, cuman akunnya itu sebenarnya berubah. Sebelum gua ganti nama wordnya, gua amanin dulu guys. Jadi kita bisa kembali lagi ke word yang kemarin, District 2020, cuman akunnya aja yang beda. Maka dari itu, jadi di video kali ini kita akan membuat akun. Okay. Ya, kita akan mencoba untuk membuat akun, lalu secure my account juga biar akun kita aman. Namun sebelum itu gua rada bingung guys. Jadi lihat ini. Di word gua banyak gems, lihat no. Seperti yang bisa kalian lihat, OMG. Ini nggak tahu ada orang yang sengaja masukin gems atau gimana. No, bisa kalian lihat di kiri kanan word ini banyak gems bertebaran. Mungkin ada orang yang iseng bikin ini semua, atau emang dari sana ya? Gue juga bingung. Makanya ini gue tutup pakai dirt biar nggak ada orang yang bisa masuk dan ngambilin gemsnya. Oke, langsung aja kita bikin akunnya sekarang juga. Jadi kalau kalian mau bikin akun itu di sini di menu. Habis itu ada tulisannya get grow ID, it's free. Nah, by choosing a grow ID, you can use a name and password to log on from any device. Your name will be shown to other players. Jadi dengan menggunakan grow ID, kalian bisa menggunakan nama dan password yang kalian inginkan, dengan catatan nama itu belum diambil orang. Nah, habis itu kalau kalian udah punya nama dan password, kalian itu bisa login atau bisa bermain game Growtopia ini dimanapun itu. Bisa di handphone kalian, di laptop, di komputer, di handphone mama papa kalian, dimanapun itu. Pokoknya grow ID ini penting banget guys, sama aja kayak kita bikin akun ya. Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama itu ada nama, name. Jadi namanya itu gua akan coba pakai Deadrick, apakah bisa? Karena kemarin itu kita pakai District, jadi kali ini gua pakai Deadrick. Atau nama District itu kita pindahin, gua bisa change name ke sini. Cuman mungkin nanti aja kali ya. Yang penting sekarang kita bikin nama yang ada dulu. Coba kita tes Deadrick. Abis itu yang kedua ada password. Jadi password itu harus mengandung 8-18 karakter. Dan dari 8-18 karakter itu kalian harus minimum punya satu huruf, satu angka, dan satu spesial karakter. Nih kayak tanda pagar, tanda seru, tanda mata uang dolar, tanda dan segala macamnya. Oke, kita akan coba bikin password. A few moments later. Oke, jadi passwordnya udah. Abis itu nih buat contohnya kayak gini nih. Oke, yang terakhir itu ada email. Jadi email itu dipakai untuk memverifikasi akun kita, akun verification. Ada support untuk kontak support. Dan kalau kita pakai email yang palsu guys, kita itu nggak bisa diverify akunnya, nggak bisa nyalain secure my account yang buat anti hack itu. Abis itu kalau mau ganti password nggak bisa juga. Dan kalau kita perlu sesuatu nih kayak rollback barang hilang segala macem, kita itu perlu banget email guys. Jadi kalau email itu kalian ngasal, itu bisa bahaya banget. Kayak kemarin itu ada temen gua yang pakai email itu ngasal, dan akhirnya apa? Dia nggak bisa ganti password guys. Kalau misalnya ada apa-apa mau kontak support, kayak kemarin rollback makanan hilang, kalian butuh email yang bisa kalian akses. Yang pasti email punya kalian sendiri lah. Jadi kalian itu nggak boleh pakai email sembarang atau ngasal. Ya kalau kalian nggak punya email, minimal kalian pakailah email orang tua kalian atau kakak kalian, abang kalian. Yang pasti emailnya itu yang kalian bisa akses. Jangan sampai kalian masukin email di sini dan kalian nggak tahu itu email siapa. Wah, bahaya banget guys. Oke, jadi sekarang itu gue mau masukin email gue dulu. So ya, yeah. Jadi nama udah, password udah, dan email udah. Password jangan gampang dong, apalagi sama kayak nama kalian. Wah, itu kacau. Oke. Nama pun kita sebenarnya bisa change name nanti, tapi kalau bisa ya udah itu aja, karena kalau nge-change name kita butuh WL untuk gantinya. Password bisa kita ubah, email ini mesti yang kalian miliki. Jangan sampai kalian nggak tahu email siapa. Gue ingatkan sekali lagi ya. Oke, kita coba get my grow ID.
Dan ya, Grow ID kita udah jadi guys. Jadi, a Grow ID with the lock on of Dedrick created. Jadi Grow ID dengan nama Dedrick udah dibikin. Write it and your password down as they will be required to lock on from now on. Okay guys, jadi sebelumnya itu kan kalau kita mau main, kita nggak perlu ID dan password. Kita nggak pakai akun. Nah, sekarang kalau kita main, kita perlu masukin yang namanya ID dan password. ID itu yang ini, sesuai nama kalian nih. Kalau gua kan Dedrick, oke ini ID-nya. Dan passwordnya sesuai yang tadi kalian masukin. Kalian bisa main di mana aja, kayak komputer yang sekarang gua lagi pakai, di handphone, di laptop, dimanapun guys. Oke, kita akan coba login sekarang juga. Kita continue. Nah, namanya udah berubah kan? Sebelumnya itu kayak aneh-aneh, bisa gue bikin Dedrick cuman ada garis bawah, ada 3 digit angka, itu belum bikin akun. Nah kalau kali ini kita udah bikin akun guys, lihat nih Dedrick. So langsung aja kita coba login pakai akun. Oke guys, jadi pas gue keluar dari gamenya itu langsung udah masuk Grow ID dan passwordnya. Nah sebelumnya itu kan kita kalau mau main, ini kita lepas dan kita cuman masukin nama tinggal login. Tapi kali ini kita udah punya akun guys, akun pribadi milik kita. Kita bisa pakai Grow ID, ada ID dan password, terus kita bisa main dimanapun. Kita connect. Oke, ada apa nih penjumlahan? Oke, kita coba ikutin dulu aja ya. 5, submit. Oke, udah masuk lagi. Kita coba masuk. Nah, sekarang... Waduh, nggak punya dirt. Bentar ya. Waduh, ada penjumlahan lagi nih. Ini setahu gue untuk mengatasi para bot ya, spammer atau bot. Jadi kita dikasih penjumlahan random sama gamenya untuk memastikan kita itu bukan bot. Karena tadi kan kita udah kelamaan diem, jadi dipikir itu kita bot lagi nge-spam atau lagi auto guys. Jadi kasih penjumlahan itu. Oke, udah jadi. Kita pasang lagi biar nggak ada orang lain yang masuk untuk sekarang. Kita akan coba klik menu lagi. Sekarang create my account udah nggak ada, get grow ID udah nggak ada karena kita udah bikin. Tapi sekarang ada tulisan yang lain nih, yaitu secure my account. Okay guys, jadi secure my account itu adalah proteksi tambahan yang dikasih Growtopia kepada kita. Jadi fungsinya itu sama kayak Google two step verification, dimana kalau kita mau login di perangkat atau handphone baru, kita akan diberi kode sebagai konfirmasi bahwa kita itu emang bener mau login ke akun baru. Nah jadi kita coba aja langsung praktekin ya. Secure my account. Advanced account protection. Jadi you are about to enable the advanced account protection. After that, every time you try to log in from a new device and IP, you will receive an email with a login confirmation link. Nah, jadi setiap kali kita mau login nih di handphone atau akun baru, IP itu semacam wifi rumah dan kuota internet. Karena di setiap tempat itu IP beda-beda. Jadi intinya kalau kalian main di perangkat atau handphone lain, di tempat lain, kalian bisa dapat email. Email berisi link konfirmasi. Jadi emang bener kalian lagi main di tempat lain. Nah, this will significantly increase your account security. Jadi ini akan benar-benar meningkatkan keamanan akun kalian secara signifikan. Baik, kita pencet OK aja. Dan a verification email was sent to the email address registered with this ID. Nah, jadi kita itu dikirimin email sama Growtopia bahwa kita mau nyalain advanced account protection. Langsung aja kita cek ya guys. Oke, jadi kita udah ada di email dan seperti ini tampilan email yang di komputer. Kalau di handphone beda-beda dikit lah ya. Terus kita dikasih email baru nih, Growtopia game namanya. Dan judul itu Growtopia Setting Verification. Kenapa gua nggak bisa kasih unjuk email ini ke kalian? Karena email ini sama pentingnya kayak password guys. Jadi usahakan semaksimal mungkin password dan email itu orang nggak boleh tahu. Cukup Grow ID aja mereka tahu. Karena dua hal ini penting. Kalau kalian mau ganti password, kalian mesti butuh email. Walaupun email pun butuh password lagi. Tapi kalau bisa email itu kalian rahasiakan aja. Jadi password dan email itu sangat-sangat penting. Kalau kalian mau akun kalian benar-benar aman dan damai sejahtera tanpa kena hack. Okay. Jadi kalian jaga password dan email kalian. Oke, kita buka pesannya. Dan ya, di sini ada tulisannya Growtopia Setting Verification, Growtopia Game, dan ini emailnya nih. Email aslinya si Growtopia, no reply. Jadi nggak usah dibales, @growtopiagame.com. Hello Growtopian, we have received a request to enable advanced account protection for your account with Grow ID Dedrick. To complete the procedure, please follow the link below. Jadi email ini bilang, kita itu meminta mereka untuk menyalakan advanced account protection. Dan memang benar, kita baru aja pencet tadi, dan ini emailnya. Dan untuk menyelesaikan prosedurnya, kalian bisa klik link ini, atau copy paste link yang ada di bawah kalau nggak bisa. Oke, gua akan coba langsung aja klik here ya. Klik here.
Dan ya, Advanced Account Protection. This will significantly increase your account security. Jadi Advanced Account Protection itu udah aktif guys. Setiap kali kita mau login di perangkat lain, kita akan diminta untuk cek email bahwa kita itu mau login. Coba gue praktekin ya. Ini kan di komputer, gue akan coba login di handphone. Apakah bisa login? Oke guys, seperti yang kalian bisa lihat, gue itu gak bisa login di handphone. Jadi katanya itu Advanced Account Protection. You try to login from a new device and IP. A verification email was sent to the email address. Jadi katanya itu kita mencoba untuk login di handphone baru atau device baru, dan kita dikirimkan email konfirmasi kepada email yang terdaftar ke GrowID ini. So langsung aja kita lihat di emailnya guys. Dan ya, lihat ini Growtopia game new dengan judul Growtopia Account Verification. Kita klik aja. Nah, jadi Advanced Account Protection itu menyadari ada percobaan login dari akun Detrick dari perangkat atau IP yang tidak diketahui. Jika itu kita, klik link di bawah untuk menambahkan perangkat atau IP ini ke dalam save list. Nah, jadi kan gue emang bener tadi mencoba login di handphone dan gak bisa kan. Dia ngasih ini. Dan kita kalau emang bener, ya kita klik here. Tapi kalau misalnya kita gak mencoba login di perangkat baru atau handphone baru, tiba-tiba dapat ini. Nah, berarti ada yang tahu ID kalian dan password kalian dan mereka mencoba login di perangkatnya. Jangan kalian klik itu, biarin aja. Nah, tapi kalau ini kita, ya klik aja. Oke, jadi kita udah berhasil untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah kita. Ini tulisannya. Email address successfully verified. You can login to the game using your GrowID now. Nah, kita coba lagi ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita telah berhasil membuat akun dan menyalakan Advanced Account Protection. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like jika kalian suka, subscribe bagi yang belum, dan share video ini ke teman-teman kalian. Have a nice day and bye!